akan tiba masanya kita tidak bernafas lagi. Ya, mati. Waktu gak bisa diulang lagi. Waktu yang kita punya hanya saat ini. Yang awalnya dari tanah, hidup, lalu kembali lagi ke dalam tanah. Lantas bekal apa yang akan kita bawa nanti? Jabatan ditinggal, harta keluarga ditinggal, pakaian dan aset ditinggal. Semuanya sama, mengenakan kain yang sama, kain kafan. Betapa semuanya terlihat sementara, sedang kita terlalu banyak lalai dan foya-foya. Dulu mungkin banyak yang tanya, rumahnya di mana, orangnya di mana, tapi nanti orang bertanya, kuburnya mana? Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan memegang iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah.